Masih pertama, pemirsa, Selasa malam puluhan mahasiswa di Kabupaten Cianjur menggelar aksi menolak kedatangan Jokowi di acara Jampore Nasional Kebangsaan dan Kewirausahaan Rabu siang di Taman Cibodas. Mahasiswa menilai acara tersebut pemborosan dikarenakan menelan biaya hingga 18 miliar rupiah. Selain itu, menurut mereka, acara tersebut syarat muatan politik untuk membungkam mahasiswa. Beginilah aksi puluhan mahasiswa HMI Cabang Cianjur Selasa malam. Mahasiswa menggelar aksi menolak kedatangan Jokowi di acara Jampore Nasional Kebangsaan dan Kewirausahaan yang dihadiri setidaknya 5.000 peserta yang didominasi mahasiswa Rabu ini sampai 29 Oktober di Taman Golf Cipodas. Rencananya Jokowi akan membuka acara tersebut Rabu siang. Mahasiswa menilai acara tersebut terlalu mewah hingga menelan biaya 18 miliar rupiah dan tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang masih memiliki hutang ke luar negeri, ditambah meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Tentunya kami dengan tindakan penguasa hari ini, kami menolak datangnya Jokowi untuk datang ke Cianjur dan kami menolak acara Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan ini. Mahasiswa juga menolak datang ke acara tersebut. Selain itu, mahasiswa meminta KPK segera memeriksa panitia pelaksana acara. Heri Setiawan, Bandung.